warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Pagak TV Malang dimanapun Anda berada. Kali ini dengan saya Ajeng, kita akan mewawancarai salah satu pelaku usaha di Kota Malang. Boleh saya kenalan dulu Bu dengan Ibu siapa? Oh Ibu Dia, ini kita dari Pagak TV Malang Bu, mau nanya-nanya dikit tentang usahanya Ibu. Kebetulan ini makanan olahan pemirsa, kita pengen tahu ya. Ini mulai ada peya, ini homemade Bu ya? Udah berapa lama Bu mulai usahanya? Mulai usahanya sebetulnya saya sudah lama ya, cuman kalau seperti ini kuliner ini ya masih semenjak ada COVID itu baru saya usaha seperti ini. Semenjak ada COVID berarti usahanya agak turun Ibu ya, mungkin ada solusi atau kiat khusus nggak, atau mungkin media online, media digital kan zaman sekarang udah mulai tumbuh, apa kiat-kiat khususnya selama pandemi nih Bu? Ya ini saya sering-sering aja nge-share di teman-teman, di grup lapak-lapak, terus ikut-ikut apa misalnya teman ada punya acara, saya ikut nitip-nitip dagangan gitu biasanya. Ada store offline-nya enggak? Apa ada toko di jalan apa gitu? Kebetulan di rumah memang saya punya toko, cuman memang tokonya bukan toko ini ya, tokonya toko sembako. Tapi GrabFood-nya saya memang kuliner. Oke. Okay. Kita kenalan dulu produknya ini satu-satu pemirsa, mungkin Ibu bisa dibantu ini. Ada apa aja ya Bu ya? Ini ada sambal pecel, ada bandeng goreng ini. Iya. Bandeng goreng ini mungkin masih belum terkenal ya, karena biasanya bandeng goreng itu kan banyak durinya. Kalau ini saya bandeng goreng itu tidak ada durinya. Biasanya kalau ada durinya itu kan setelah digoreng ada durinya. Kalau tidak ada durinya itu biasanya di presto. Kalau ini tanpa di presto itu sudah enggak ada durinya. Kemudian ini itu steak, itu peyek. Ini dari bahan apa, Bu? Ini dari bahan tepung sama telur. Yang terakhir ada peyeknya. Untuk pemesanannya mungkin pemirsa mau tahu, kalau mau pesen nih kita hubungin ke nomor atau ada Instagramnya enggak, Bu? Ada. Nomor ke Budiah Toko, Jalan Simpang Natrium 2G, Pandean, Malang, belakang SDN Purwantoro 3. Jadi dekatnya sulfat ya Mbak ya. Untuk nomor HP-nya 0813-5753-2427. Silahkan ke belakangnya SD Purwantoro 3, di situ ada toko namanya Toko Budiah, di situ menyediakan beberapa macam. Oke, teman-teman langsung ke toko Budiah aja, daerah Purwantoro ya Bu ya. Oke, baik, terima kasih Bu atas waktunya. Terima kasih, selamat siang pemirsa.